Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat VDA Gaming, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bocoran event karena Free Fire terbaru. Nah sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga video ini ke teman-teman kalian Oke okay? Nah ini kita langsung saja ya Masuk ke videonya Yaitu nanti saya akan memberitahukan Beberapa bocoran event yang akan diriliskan di server Indonesia Dan juga ada bocoran event dari server luar negeri Yaitu nanti saya akan memberitahukan Beberapa bocoran Seperti Mystery Shop Part 2 Lalu ada juga bocoran untuk Mystery Shop Part 3 juga Terus ada juga bocoran untuk diskon dan juga buff inkubator di server Indonesia dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah jadi silahkan ya kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip skip, oke? Okay? Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya kita seperti biasa cek-cek dulu untuk event-event yang sudah dihadirkan di server Indonesia. Yang pertama ini ada eventan event spinan terbaru ini ya, yaitu adalah spinan Scar Cahaya Bulan yang sudah diriliskan mulai hari ini yaitu di tanggal 12 April 2024. Nah, jadi silahkan bagi kalian yang suka dengan skin scar ataupun atribut dari skin scar cahaya bulan tersebut dan kalian pengen mendapatkannya, silahkan kalian bisa spin ya mulai hari ini. Nah ini kita langsung saja ya Tanpa berlama-lama lagi Ini kalian bisa lihat Untuk inkubator itu masih 64 hari lagi Dan sebenarnya untuk inkubator itu sudah saya bahas juga ya Di video sebelumnya Jadi ini kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama Yaitu ada bocoran buff dan juga diskon look royal di server Indonesia Nah ini kalian bisa lihat ya Untuk buff 100% dari inkubator itu ternyata sudah fix ya atau bisa disebut juga sudah resmi akan diriliskan besok di tanggal 13 April 2024 di server Indonesia. Dan sebenarnya untuk buff 100% inkubator itu juga sudah agak saya spoiler ya di video sebelumnya, tetapi di video sebelumnya itu saya belum sebutkan untuk tanggal rilis dari buff 100% inkubator 3 in 1 terbaru yaitu untuk resminya itu akan diriliskan buff 100% itu diriliskan di tanggal 13 April 2024 dan juga pastinya kalau ada buff 100% itu biasanya akan ada diskon untuk sepinan look royal lainnya ya seperti spinan scar cahaya bulan itu nantinya di diskon spin terus ada juga spinan bandel puma itu nantinya juga di diskon ya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk buff 100% dan juga beberapa diskon spinan look royal itu sudah fix akan diriliskan besok di server Indonesia. Nah, jadi ini tanpa berlama-lama lagi, ini kita seperti biasa sebelum masuk ke bocoran yang selanjutnya, ini Bang Fedia mau rekomendasikan nih tempat top up murah, aman, cepat dan terpercaya pastinya kalian bisa top up di sini. Kedai voucher, tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya pastinya ini ya Kalian bisa langsung search di google namanya adalah kedai voucher Atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi Nah untuk kedai voucher sekarang tampilannya itu sudah baru itu ya Mantap sekali dan sekarang itu juga banyak promo eksklusif Untuk kalian yang pengen top up game yang lainnya itu juga banyak sekali itu ya pilihan gamenya Semisal kalau kalian pengen top up game Free Fire itu caranya cukup mudah Kalian masukkan UI di kalian, lalu kalian bisa pilih nominal top up diamond yang kalian inginkan, itu pilihannya juga banyak sekali, dan murah-murah pastinya nah setelah kalian memilih nominal top up diamond yang kalian inginkan kalian bisa pilih juga untuk metode pembayarannya sangat lengkap sekali, ada QRIS, E-Wallet, dan yang lain-lain, dan sekarang Bang VDA juga sudah punya untuk kode promo kalian bisa masukkan kode promo dari Bang VDA, jangan sampai kehabisan, untuk kode promonya itu adalah kedai VDA FF. Karena setiap harinya itu cuma untuk 100 orang ya Nah setelah kalian memasukkan kode promonya Kalian bisa masukkan nomor WhatsApp Konfirmasi pembayaran Dan otomatis nggak ada satu menit Untuk top up diamond Bank VDA Ini langsung masuk ke game Free Fire nya Jadi langsung saja kalian bisa top up di voucher.com Dan jangan lupa juga kalian bisa masukkan kode promo dari Bank VDA Yaitu adalah kedai VDAFF ya Jadi langsung saja top up sekarang Nah jadi ini kita langsung saja ya Masuk ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran yang pastinya Walaupun sudah diriliskan di server Indonesia Itu masih kalian tunggu-tunggu Yaitu adalah bocoran untuk Misteri Sopar 2 Nah ini kalian bisa lihat ya untuk bocoran misteri part 2 tersebut itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri atau lebih tepatnya ini dari server Mena ya. Nah di server Mena ternyata untuk misteri shop itu sudah diriliskan untuk part 2 nya. Nah bang untuk server Indonesia apakah akan ada part 2 misteri shop juga bang? Nah itu sepertinya enggak ada ya kalau di server Indonesia untuk bulan ini ini karena kalian tahu sendiri untuk server Indonesia misteri shopnya itu sudah berhadiahkan dua couple bundle hadiah utama jadi biasanya kalau di server Indonesia mystery Resortnya itu sampai berpart-part. Itu biasanya untuk hadiah utamanya itu hanya satu couple bundle ya. Tidak seperti sekarang itu ada couple bundle Kakashi dan ada juga couple bundle Ramadan 2024. Tetapi entah juga ini ya karena di beberapa server luar negeri itu sudah meriliskan sampai part 2, sampai part 3 seperti ini ya. Untuk hadiah-hadiannya juga sangat keren-keren sekali. Ada tas tas kelinci pink ada juga sepatu Jordan dan juga hadiah-hadiah lainnya ini ya di server Mena tetapi saya belum bisa mengkonfirmasi ya apakah di server Indonesia nantinya juga akan ada part 2 atau part 3 karena belum ada bocoran resminya ya belum ada bocoran resminya sama sekali nah itu ya jadi kalian bisa lihat-lihat saja ini untuk hadiah-hadiah -hadi di server Mena untuk misteri shop part 2 menurut kalian bagus satu tidak ya silahkan kalian bisa komentar di bawah kalau menurut saya pastinya bagus itu ya karena ada sepatu Jordan dan juga tas kelinci pink nah itu ya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja siapa tahu nantinya akan ada part 2 misteri shop di server Indonesia nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang selanjutnya yaitu itu ada bocoran inkubator shotgun panjang yang diriliskan kembali nah ini kalian bisa lihat ya untuk bocoran dari inkubator shotgun panjang yang direlaunch tersebut itu pastinya saya juga dapat bocorannya dari server luar negeri atau lebih tepatnya ini dari server Vietnam ya Nah di server Vietnam untuk skin shotgun panjang itu ya seperti biasa ya bukan diriliskan di inkubator lagi melainkan itu diriliskan di event token ring ya seperti itu dan untuk token ringnya itu juga sangat mantap sekali karena berhadiahkan lengkap itu ya ada shotgun panjang inkubator hadiah utama, kedua, ketiga dan yang paling murah nah jadi menurut kalian setuju atau tidak kalau nantinya di server Indonesia juga akan meriliskan kembali shotgun M1014 Apocalypse tersebut itu silahkan ya kalian bisa komentar di bawah, nanti kalau sudah ada bocoran resminya, nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian ya semoga saja nantinya akan di relaunch juga di server Indonesia, jadi silahkan ya, kalian bisa tunggu saja, nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran misteri sopar 3 nah ini kalian bisa lihat Ya untuk bocoran misteri Shop part 3 tersebut itu saya dapat bocorannya dari server mina lagi. Jadi untuk server mina hari ini sudah ada part 3-nya ya. Kita coba langsung spin kira-kira dapat berapa persen diskon dan ternyata dapat 85 persen diskon itu ya mantap sekali. Nah itu ya kalian bisa lihat sendiri itu sudah ada part 1, part 2 dan juga part 3 di server mina atau bisa di sub juga Amerika. Latin ini ya. Nah ini kalian bisa lihat untuk bandel hadiah utamanya itu seperti di server Indonesia yaitu bandel saat eh, Misteri Shop 17 Agustus kemarin itu ya. Nah itu jadi menurut kalian bagus atau tidak untuk Misteri Shopnya 3 di server Mina dan ini di server Mina ternyata untuk hadiah utamanya juga dua bandel couple itu ya. Untuk satu itu adalah bandel couple eh, Misteri Shop 17 Agustus kemarin di server Indonesia dan untuk satunya itu adalah bundle couple dari apa itu ya dari misteri shop Ramadan tahun kemarin juga ya di server Indonesia itu sudah pernah meriliskan Nah jadi menurut kalian gimana nih Apakah sudah ada tanda-tanda berarti nantinya di server Indonesia akan ada misteri shop part 2 ataupun part 3 itu silahkan ya bagi kalian yang tahu silahkan kalian bisa komentar di bawah Pokoknya ya untuk server Indonesia kita tinggal menunggu saja untuk info resminya itu dari GM server Indonesia yaitu Bang Rido Odiri. Siapa tahu nanti karenanya itu lagi baik hati ya karena dari kemarin-kemarin itu Garena lagi baik. Kalian request apa itu ya shotgun uh, hijau relaunch itu juga benar di relaunch. Kalian request mystery shop itu juga beneran diriliskan mystery shop. Terus yang kemarin ini itu baru kemarin kalian request untuk buff 100% inkubator itu juga akan diriliskan besok ya di server Indonesia jadi intinya kalian tinggal banyak-banyak request saja di YouTube GM server Indonesia yaitu Bang Rido Odiri untuk meriliskan misteri shop part 2 ataupun part 3 itu ya Nah itu ya jadi silahkan kalian bisa banyak-banyak komentar saja siapa tahu nanti uh, komentar kalian dibaca yang Rido dan diusulkan ya ke Karenanya untuk meriliskan misteri Sopar duanya. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja nanti kalau sudah ada bocoran resminya, pastinya nanti saya akan bocorkan kembali kepada kalian. Nah itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah berarti cukup sekian. Jika ada salah kata, saya maaf Maaf jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribenya jangan lupa subscribe bye bye.